Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, di sini saya punya tape deck. Ini dulu namanya sebutannya tape deck. Jadi di sini masih apa? Nah, masih berupa kaset ini dulu ya. Ini tapi ini sudah ada DVD-nya juga ya. Tapi ini sudah remote-nya sudah hilang, entah kemana. Di sini ada USB, tapi ini tidak ada Bluetooth-nya. Ya, dia hanya sih ini tipe apa? Nah, seperti ini lah. Cuman FM, DVD sama USB, tidak ada Bluetooth. Ini tahun apa ya? Ini 20 tahun yang lalu ini. Coba saya nyalakan dulu ya. Nah, ini sudah nyala biru. Ini on. Hello. Nah, ini kalau saya nyetel pakai HP, ini lewat sini, teman-teman. Nah, ini ada mic, ini ada MP3 in. Jadi saya pakai kabel japol kabel jack 3,5 ya. Yang satu ini ke HP. Nah, seperti ini. Yang satu ke HP, kemudian yang satunya ke MP3 in. Nah, seperti ini saya biasanya dulu nyetelnya seperti ini. Oke ya, saya play ya, coba ya. Play. Nah, special perform Ghibli PDL Production. Mantap bassnya teman-teman. Cuman sayang ini enggak ada apa? Pengaturan treble bass. Nah, di sini bentar ya. Oke. Di sini tuh saya mau nyoba misalkan saya punya skeleton ini. Skeleton ini EQ300 mau saya pasangkan ke sini. Nah, caranya seperti apa? Ternyata sangat-sangat mudah dan gampang. Ini saya tetap anu ya, pakai 12 volt 2 ampere ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Bentar. Ya, saya pakai kabel jack RCA. Ini kan banyak yang jual ya. Ujungnya jack 3,5. Ya, ujungnya jack 3,5. Kemudian ujungnya ini RCA 2 gini loh ya. Jadi yang 3,5 ini saya masukkan ke MP3 ini. Klik. Nah, kemudian yang ini saya masukkan ke, nah, terserah. Yang front, sebentar, yang front atau yang rear ya. Saya masukkan ke sini. Jret. Saya pilih yang front. Kalau yang rear juga enggak apa-apa ya, terserah. Nah seperti ini. Jadi dari front masuk ke input sini dengan jack 3,5. Jika kalian punya tape kompo yang lama model seperti ini, bisa kalian coba seperti ini. Apakah bisa? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya taruh atas dulu. Oke. Saya siapkan dulu. Ini pakai Bluetooth ya, pakai Bluetooth-nya sini ya. Bentar, saya siapkan dulu ini mic-nya. Ini mic-nya kita pakai mic 2. Waduh. Sebentar. Ini awas jangan jatuh nanti kongslet. Oke, sekarang saya tancapkan ini yang skeletonnya. Bismillah. Nah, nyala ya. Sekarang dari HP kita sambungkan Bluetooth-nya. Ya, Bluetooth sudah nyambung SKT EQ300 ya, terhubung. Oke, sekarang kita buka YouTube yang tadi.
tadi. Aduh, HP ku kok error sih, Rek. Oke, kita play. Hei. Kon. Layar error. Nah, ini. Dari sini sama sini. Oh, ini sudah mentok ini. Treble. Nah, sudah muncul treble-nya loh. Oke, sekarang mic-nya. Kita coba mic-nya, teman-teman. Oke, ini mic pertama. Satu dua tiga. Sekarang mic kedua. Satu dua. Oke, saya pause dulu. Testing satu dua. Tiga dua satu. Nah, lumayan buat karaokean ya. Ya, jadi bisa ya teman-teman ya, untuk tip lama ini ya, digabungkan dengan skeleton mana itu? Skeleton Eki 300. Mantep, jadi mantep suaranya. Tuh ya toh. Bang, dicoba buat karaokean. Nah, nanti saya sendirikan videonya ya. Ini speakernya berapa ya? 4 in kalau enggak salah ini. Iya, 4 in ini. Ya wis, gitu aja. Nanti tak coba nyanyi ya. Oke. Jadi intinya bisa ya teman-teman ya. Kalau yang tip-tip lama ini enggak ada bluetoothnya, kalian bisa pasangi dengan skeleton. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.